lagu Keroncong. Kak Lina memang, Kak Lina baik-baik Kak Lina. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Kuala Lumpur, program Mic On terbitan Ozem TV yang memasuki peringkat suku akhir malam ini menampilkan selebriti popular Ellie Mazlein sebagai pengacara menggantikan Azwan Ali yang digugurkan baru-baru ini. Ellie yang juga popular dengan panggilan Kak Lina Pompom diundang khas untuk digandingkan dengan isi Fazli Syam. Penampilannya dijangka bakal mencuri perhatian penonton dengan karakter selamba dan menghiburkan. Ketua Pegawai Eksekutif Ozem TV. Nombor satu. Okey, cantik. Kenapa ada S macam itu? Sebab syalahkan ku, syalah syalahkan. Kat sini aku, rupakan diri itu. Malam ini nombor satu. Dato' Adam Ilyas berkata, pemilihan Ellie tepat dan bersesuaian dengan keseluruhan konsep program berkenaan. Penampilannya di pentas-pentas besar sebelum ini kerap mendapat pujian ramai khususnya dalam kalangan netizen. Kami yakin, gandingan mereka mampu mencetuskan magis tersendiri. Kami turut berharap, kelainan minggu ini mampu memberikan keterujaan luar biasa buat penonton, katanya. Selain Dato' Awi, Dato' Hatan dan Mas Idayu sebagai juri tetap, penyanyi Adibah Noor diundang sebagai juri jemputan. Selain itu, Nakiu akan mengisi slot suaranet yang bakal mewakili netizen dan membuat ciapan di platform Twitter sepanjang konsert berlangsung. Terima kasih kerana klik video ini.